Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Rasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, bersama jajaran direksi dan keluarga besar LPP RRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miak 0811-2865-288. Shh, ada harga khusus loh, Rp250.000 net per orang untuk reservasi grup minimal 10 orang. Ikutin terus ya informasi menarik lainnya di akun Instagram @hoteltentrem.semarang dan @hoteltentrem. Pokoknya ya, langsung lagu jogetan, lagu dangdute bisa di request untuk Anda yang pengen diputarkan lagu kesukaannya di 0856-417-8718 0856-417-8718. Udah deh yang hadir ada dari Mas Haikal lagi yang di Purwosari mengucapkan selamat malam kagak semua pendengar setiap Pop FM, sama minta lagu untuk diputarkan Mas Satru Loro. Salamnya kagak penyari juga, selamat malam. Terima kasih Mas Haikal, terima kasih udah absen, udah hadir, selamat malam juga yo. Lagunya wes disiapkan, wes tenang ki. Dan udah yang hadir ada dari Endah Kusumawati yang di Tanjung. Hadir Mas, assalamualaikum Mas. Request lagune Inul Daratista Buaya Buntung. Salamnya kagak Mas Erwin, selamat siaran. Wah, waalaikumsalam. Terima kasih udah absen yo. Mbak Endah, terima kasih udah hadir. Lagunya monggo diantrikan sik, disiapkan sik. Nek saiki Deni Caknan Satru Lor. Terapi awal itu memang kita pasti usahakan dulu terapi yang aja itu orangnya perfeksionis, jadi enggak bisa memberikan tugas tapi enggak sesuai dengan kemauan atau tidak sesuai dengan keinginannya aja. Tapi sebenarnya Aca juga pernah menjadi bisnis joki, membuka bisnis joki barengan sama teman-temannya Aca, dan di situ memang cuannya ngalir sangat deres. Banyak banget pendapatannya. Sekali joki bisa dapat 80.000, bayangkan. Kalau dalam satu hari banyak sekali orang yang ngejoki, teman-teman yang ngejoki, misal ada 10 orang nih dalam satu hari. Satu hari 10 orang dikali 80. Bah, sudah hampir 1 juta dong pendapatan kita di hari itu ya. Sungguh cuan yang menguntungkan sekali. Tapi ya memang sebenarnya gak menguntungkan nih buat dirinya sendiri. Jadi menurut Aca, joki itu ya tergantung orangnya. Orangnya yang ngejoki rata-rata ya dapat manfaatnya juga sih, dapat manfaat nilai yang bagus. Tapi sebenarnya untuk ilmu sendiri ya berarti gak bisa didapatkan dong. Jatuhnya yang dapat ilmunya malah yang ngejokiin. Dan apa nih namanya, saat ini tuh penyedia jasa joki atau penjoki itu udah gak malu-malu lagi nih buat menampakkan diri di dunia maya. Kalau dulu mungkin orang-orang yang buka joki atau orang yang mau ngejoki diem-diem ya. Tapi sekarang udah terang-terangan dan mereka tuh sering banget nawarin jasanya yang beragam, mulai dari pengerjaan tugas kuliah, makalah, PPT, bahkan ada yang sampai joki skripsi, termasuk temennya Aca nih yang membuka lowongan joki skripsi dan dia bisa mendapatkan juta-jutaan loh. Kita sepakat ya, menemukan penyedia jasa joki itu udah gampang banget deh di zaman sekarang. Satu-satunya sengkarut pembagai sempel.
di hadapanmu, debar jantungku berdetak saat ku genggam tanganmu. Beruntung aku kini dapatkan cintamu yang tercantik di hatiku sejak awal ku bertemu. Koncone Cian Cian ora ngerti blas. Alah bret bret patune pengen kocet iku nek pacaran yo ngene, memberikan kasih sayang, memberikan cinta tiap hari, ada perhatian kocet. Eh gembret iki lho, harmoni banget. Jangan-jangan ini resepnya apa tuh, Brad? Wah, nek masalah harmonis pancen kudu tak tularkan nang kowe, Crit. Dan besok kowe nek omah-omah yo kudu harmonis. Yang penting jaga selalu rasa kasih sayang di setiap anggota keluarga. Wis iku tok kuncine. Crit, jadi warga ki ombok yo pengerten karo lingkungan to, Crit. Sudah tahu sampah menumpuk, sudah tahu got kebak karo sampah, isih mbok tambahi sampah liyane. Piye to, Crit? Alah, bret. Iki kan yo mau maku dhewe, nggon-nggonku dhewe. Tapi yo tetap harus mencintai lingkungan kita sendiri to, Crit.
Urak ngarek panggungan. Pite kok mbok saduki mbok tendangi kaya ngono. Binatang itu, bagaimana juga binatang itu ciptaan Tuhan, Trit. Anggur saya dengan penuh kasih sayang, toh, Trit. Jangan emosi. Cintai dan kasihilah lingkungan dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9 FM Suara Semarang. Poin 9 FM Surat Semarang Radio Keluarga Sejahtera, kami ada untuk keluarga Anda.
Aduh, kalau ngomongin tentang perjokian ini memang 50-50 ya. Ada orang yang setuju, ada orang yang mewajarkan atau ya udah sih kak, namanya juga perjokian, simbiosis mutualisme. Ada yang sah-sah aja karena kan si tukang jokinya dapat cuan. Nah, si customernya alias yang ngejoki ini juga mendapatkan keuntungan dari nilai atau mungkin dari tugas yang bisa selesai. Karena kan mungkin kadang ada orang yang kepepet ya buat joki tugas karena mungkin waktunya kepepet atau mungkin tugasnya sudah menumpuk. Jadinya ya mau gak mau nih harus pakai joki. Jadi 50-50 ini ada orang yang juga gak setuju juga sih sebenarnya ya. Terus jugaan tergantung apakah penjoki ini juga jujur, karena ada juga tukang joki yang gak jujur ya, alias langsung copy paste aja, yang penting bisa jadi dan dapet cuan. Nah, ini co-founder What Is Up Indonesia, Abigail Limuria, lewat konten video yang diunggah di media sosial, Abigail ini ngungkapin nih keresahannya tentang praktik joki skripsi yang dinormalisasikan secara terbuka. Sampai orang gak tahu kenapa joki itu salah, ada yang ditegur terus dia bingung. Kak, emangnya joki itu salah ya? Emangnya joki itu haram ya? Ini si Abigail ini menuturkan dalam video dengan nada yang sedikit kesel ya, dengan menceritakan pengalamannya. Dalam video berdurasi 3 menit itu, dia menekankan nih kalau praktik joki skripsi itu keliru, gak etis dan mencederai dunia pendidikan di Indonesia. Karena menurutnya Abigail, hadirnya bisnis jasa joki tugas dan skripsi itu gak terlepas dari permintaan atau demand atas layanan tersebut. Sementara itu, Ihsan Nur Khatib juga memberikan tanggapan serupa. Dari pengamatannya, mahasiswa kampus negeri itu gak menampik kalau praktik joki tugas itu terjadi di sekitarnya. Dan memang kita yang mahasiswa juga pasti pada tahu ya, kalau memang di dunia perkuliahan itu jasa joki udah hal yang lumrah dan hal yang wajar banget. Karena udah banyak banget nih yang pakai jasa tersebut. Bahkan ada sebuah penelitian nih dari Universitas Erlangga di tahun 2023, kalau hasilnya 73 dari 1081 responden mahasiswa alias 6,75% dari berbagai kampus di Indonesia ini pernah loh terlibat dalam kecurangan kontrak, termasuk yaitu tadi menggunakan jasa joki tugas dan juga skripsi. Jadi ya aja balikin lagi deh ke masing-masing seramania ya. Mau pakai jasa joki oke, mau enggak ya oke. Jadi tergantung kamu, bijak-bijaknya kamu dalam menggunakan jasa joki. Karena ya pastinya setiap orang juga berbeda-beda ya tujuannya dan juga kepentingannya pasti berbeda-beda. Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Oh,
aku bisa lupa. Padahal kau tahu FM, Suara Semarang Radio Keluarga Sejahtera. Kami ada untuk keluarga Anda. Teman-teman, gak kerasa udah sampai di penghujung acara aja nih. Dan ini juga sudah gabung lagi ada Mas Rahman, ada Bu Mariam, ada Bang Prio, ikutan nyimak, Mas Sungkowo, dan juga Om Toib sudah bergabung ya. Lalu juga sudah bergabung lagi ada Aden di Demak. Terus ada juga Mas Arif Budiman, Kak Dama, Mas Kevin Yuda, ada Mas Ardi Dagusta, dan juga ada Mas Rehan Alfariski. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, yaitu di hari Senin jam 6 sampai jam 10 malam. Jadi semoga kalian bisa menemukan kebahagiaan ya, dan juga bisa menemukan kesenangannya sendiri-sendiri. Dan juga mungkin yang lagi sedih bisa kembali tersenyum. Setelah ini akan ada gelaran acara KBMP, kilas balik musik Persada, yang memutar kembali perjalanan musik Indonesia. Jadi kita nostalgia nih ke tembang-tembang 2000-an, dari tahun 2000 sampai 2013. Jadi buat kamu yang mau dengerin atau nostalgia ke era 2000-an, just langsung gabung lagi, pantau lagi tembang-tembang di KPMP barengan sama Aci lagi sampai jam 10 malam. Jadi terima kasih Seremania, sudah waktunya nih kita geser dulu ke acara selanjutnya. Terima kasih Seremania, stay tune terus ya, karena setelah ini Aci masuk 96.9 FM Radio Keluarga Jatera. Sudah jam 8 malam, kamu sudah makan, Cret? Belum, Bret. Bakso mau, Cret? Mau, Bret. Nah, mumpung ada tukang bakso lewat, panggil sana, Cret. Oke, Bret. Manggil, Tok. Apa karo tuku, Bret? Suka dengan tembang-tembang tahun 2000-an? Ingin tahu info dan tembang-tembang apa saja yang pernah hits di tahun 2000-an? Dengarkan KBMP, kilas balik musik Persada, Suara Semarang. Setiap hari Minggu dan Senin, jam 8 sampai jam 10 malam, hanya di 96.9 FM, Suara Semarang. KBMP, Suara Semarang, memutar kembali perjalanan musik Indonesia tahun 2000-an. Radio Keluarga Sejahtera 96.9 FM Suara Semarang, Suara Semarang. Yang telah lalu, tembang era tahun 2000, saatnya kita kulik di Kilas Balik Musik Persada Suara Semarang. Kilas Balik Musik Persada Suara Semarang. Yeah, man.
Deradera. Yes, I. One, two, three, four. Cinta yang sebenarnya indah sekali. Kadang menipu dan bikin sakit hati. Yeah, yeah. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi. Yeah. Terlalu indah untuk ditangisi. Yeah. Nyanyi lagu pantai. Nyanyi lagu santai. Yeah. Nyanyi lagu pantai. Mengejar sesuatu yang belum pasti. Yeah. Kadang kau gagal lalu frustasi. Yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali. Yeah. Terlalu singkat untuk ditangisi. Ocelaren lamun durung saya. Assalamualaikum dengan Resti ya. Tentunya kembali lagi di KBMP. Kilas balik musik persada memutar kembali perjalanan musik Indonesia yang akhirnya hadir nih buat menemani kamu yang merindukan era 2000-an. Sudah siap untuk nostalgia ke era 2000-an? Barusan aja putarkan ya, hadirkan tembang dari Steven and Coconut Trees, lagu santai yang cocok buat nemenin pendengar setia di malam ini buat nyantai barengan sama KBMP. Aja tonin sampai 2 jam ke depan, sampai jam 10 malam nanti memutarkan tembang-tembang Indonesia dari tahun 2000 sampai 2013. Jadi yang mau request
Buruan langsung telepon ke 7472700 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0815-7705-969 atau melalui fanpage di @sarasemarang juga boleh. Dan tentunya cuma inget ini, kalau Suara Semarang bisa di streaming melalui radiostreaming.id, aplikasi video, aplikasi WOW FM, atau di www.radiosuarasemarangfm.co.id. Setelah ini, Aci akan hadirkan tembang dari Rosa yang membuat kamu jadi lebih semangat lagi ya. Bye.
membawa kebersamaan jadi satu, mempersatukan seluruh lapisan di negara ini. Musik adalah bahasa jiwa. Musik mengekspresikan apa yang tak bisa kita katakan. Musik adalah percakapan yang tidak pernah berakhir. Hadirkan senyuman di hatiku bila ku bertemu kau, kau. Mungkinkah kau tahu di hatiku cuma ada kamu. FM Suara Asmara Radio Keluarga Sejahtera, kami ada untuk keluarga Anda. Hai pendengar setia, tentunya aja mau sapa-sapa dulu ya. Barusan nih aja hadirin dari Side Pony, Akankah Dia, tembang yang cakep banget ya didengerin sambil nyantai, sambil menjadi teman malam kamu sebelum menyambut hari Senin dong. Gimana tembangnya, asik gak nih? Kalau menurut aja ini tembang Akankah Dia asik banget nih dari Side Pony. Aja baru pertama kali jujur aja yang dengerin ini, dan ini tembangnya aduh enak banget deh, pas banget di telinganya aja. Requestan dari Mas Rio dari Manado. Aduh terima kasih loh Mas Rio dari Manado udah request tembang ini. Ini juga tentunya aja mau sapa-sapa dulu ya yang sudah bergabung nih. Ada Pak Anto Kasjas Javara, ada Bang Har dari Jangli, ada Mbak Erbi dari Alaska Ungaran, ada Mbak Turiah sudah nyimak selalu, ada Mas Eko Irwan, ada Mas Isnain Hamzah, lalu ada Pak Sugianto ikutan nyimak aja. Janjian kumpulan bulanan warga nih, sambil menanti itu ya.
Dan juga ada Pak Ali masih di Suara Semarang ikut nyimak, dan ada Abah Waisul dari Gianyar Bali sudah bergabung. Dan geser dulu ke WhatsApp, sudah bergabung ada Mama Junior dari Kudus. Ada Pak Bayu Hartono di Babatan Langen Sari, masih lanjut lagi Mbak Riwis di Cangli. Ada Mas Anggi di Metese. Waalaikumsalam. Aduh, tak terasa ya seminggu sudah berlalu, kini tiba saatnya nostalgiaan lagi. Ada Mama Yang Fatmawati dari Kudus juga sudah bergabung. Ada Mbak Aris Kowati dari Genu. Ada Mbak Dina Rahayuning Tias dari Solo. Ada Penjahit Yuni Faru dari Bergaslor. Mbak Purtri dari Purwakarta, selamat malam. Lalu ada Mas Ipul dari Jepara. Ada Mas Hamzah dari Gerobokan. Ada Pak Soim dari Sambangan. Waalaikumsalam. Pak Dani di Boja, didengerin sambil ngeteh panas, sambil ngemil kue wafer coklat. Tadi pulang kerja mampir di minimarket ya, beli satu kaleng. Wah, mantap nih. Stok cemilannya langsung banyak banget nih Pak Dani. Ada Marini dari Sidoarjo, selamat malam. Sebelum bobo, mau request tembang dulu ya. Ada bacaan dari Meranggen yang lagi belajar, yuk semangat terus, semoga pelajarnya bisa nyantol ya, sambil aja temenin deh di KBMP sampai 2 jam ke depan. Ada Pak Alex di Nalumsari Jepara juga sudah bergabung, atensi. Oke pendengar setia, kita lanjut dulu ya ke tembang selanjutnya. Mungkin tadi beatnya sudah up, sekarang beatnya aja downin dulu sedikit ya, dari Firman yaitu Kehilangan. Ku coba angkat tabir ini, kisah antara kau dan aku. Pisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara mengisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya, ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Seandainya jantungku sejuk.
Lihat aku di sini. Kau lukai hati dan perasaan ini. Tapi entah mengapa aku bisa memberikan maaf padamu. Mungkin karena cinta padamu tulus dari dasar hatiku. Mungkin karena aku berharap kau dapat mengerti cintaku. Lihat aku di sini. Bertahan walau kau selalu menyakiti. Hingga air mataku tak dapat menetes dan habis terurai. Mungkin karena cinta padamu tulus dari dasar hatiku. Mungkin karena aku berharap kau dapat mengerti cintaku. Meski kau terus sakiti aku, cinta ini akan selalu memaafkan. Dan aku percaya nanti engkau mengerti bila cintaku takkan mati. Suka konten horor? Klik YouTube Gajah Mada Group Channel, karena di situ kamu bisa tonton seremnya penelusuran tempat-tempat angker dan dengerin cerita pengalaman mistis dari pendengar Nightmare on the Air. Nah, buat yang gak mau ketinggalan info menarik, obrolan seru seputar radio dan artis, klik deh YouTube Ruang Radio. Pasti dijamin seru dan pengen balik lagi. YouTube Gajah Mada Group Channel dan Ruang Radio. Subscribe. Subscribe, subscribe, subscribe. Nah itu. Kau
Prince, Nuan FM, Suara Semara, Radio Keluarga Sejahtera. Kami ada untuk keluarga Anda. Rahasia Perempuan dari Ari Lasso yang dirilis pada tahun 2003, berarti sekarang umurnya sudah sekitar 21 tahun ya tembang ini. Namun tembang ini memang tembang yang populer banget pada masanya, dan bahkan sampai sekarang juga masih banyak kok yang suka sama tembangnya Rahasia Perempuan dari Ari Lasso. Dan tembangnya ini masuk ke dalam album Keseimbangan, album kedua solo karyanya Ari Lasso yang dirilis pada tahun 2003. Dan di dalam album ini, tembang yang menjadi hits di industri musik tanah air adalah Rahasia Perempuan, Tulus, Cinta Sejati, Hampa, dan Jalanku Tak Panjang. Terdapat 10 tembang dalam album Keseimbangan, yaitu Rahasia Perempuan, Tulus, Hasrat Sekejap, Jalanku Tak Panjang, Cinta Sejati, Hampa, Ironi, Jika Aku Bukanlah Aku, Gagal, dan Yang Terbaik. Dan ternyata si Ari Lasso ini mengungkapkan fakta yang menarik nih di balik tembang Rahasia Perempuan. Jadi sebenarnya tembang Rahasia Perempuan itu bukan tembangnya Ari Lasso, melainkan ternyata tembang Rahasia Perempuan itu sebenarnya adalah milik Dewa 19 yang dinyanyiin sama Once Michael. Namun pada saat itu Ari Lasso berencana nih buat merilis album baru, yaitu album Keseimbangan ini. Dan dia minta Ahmad Dhani alias suaminya Mulan Jamila buat memberikan sebuah tembang. Dan akhirnya dikasih nih sama Ahmad Dhani, yaitu tembang ini, Rahasia Perempuan. Dan ternyata di balik tembang Rahasia Perempuan terdapat lirik yang sebenarnya dihilangkan loh. Penasaran kan? Aku juga penasaran dong tentunya. Kira-kira lirik apa sih yang dihilangkan? Dan kebanyakan orang mendeskripsikan tembang ini tuh menuju ke hal yang jorok ya karena liriknya. Lalu gimana sih kisah yang sebenarnya? Menanggapi hal ini, Ari Lasso mengungkapkan nih penuh misteri lirik di balik tembang ini. Dan juga Ari Lasso menjelaskan kalau tembang itu merupakan tembangnya Dewa. Dan sebenarnya ada lirik yang jorok ya yang dibuat sama Ahmad Dhani. Dan Ari Lasso gak mau nih membawakan dengan lirik yang seperti itu. Makanya Ari Lasso memutuskan atau meminta tolong Ahmad Dhani buat hapus aja deh liriknya, gak cocok. Dan sebenarnya setelah interlude kan ada begini, buat hatinya terbang melayang, terus selesai. Padahal sebenarnya ada lirik lanjutannya, makanya rasanya kalau didengar-dengar agak ngegantung ya. Jadi itulah lirik yang gak pernah muncul di peradaban, atau ya itu tadi dihapus ya, karena gak akan dimunculkan juga. Karena ya memiliki makna yang lebih jorok gitu, karena buatannya Ahmad Dhani. Jadi lebih baik untuk dihapuskan saja daripada harus menyanyikan tembang yang liriknya seperti itu. Jadi dihilangkan deh, dan ya mungkin agak menggantung sedikit ya kesannya. Tapi gak masalah deh, pokoknya sukses terus buat Ari Lasso. Buat kedepannya semoga bisa menciptakan karya-karya baru yang gak kalah jauh kerennya daripada karya-karya sebelumnya. Duh.
pernah engkau kuatkan aku yang pernah kau bangkitkan aku yang pernah kau beri rasa. Terjaga hingga ku terlelap nanti. Selama itu aku akan selalu mengingatmu.
96.9 FM Suara Semara Radio Keluarga Sejahtera. Kami ada untuk keluarga Anda. Barusan aja hadirkan tembang dari Wali yang berjudul Dik ya. Ini salah satu tembang yang populer juga pada masanya, dan salah satu tembang yang buat kita galau, yang cukup sedih, dan juga masih populer loh sampai sekarang karena Wali masih suka juga bawain tembang-tembang ini di konser-konsernya. Dan juga pendengar setia, masih ada waktu sekitar 1 jam ke depan aja menemani pendengar setia di Kelaran Adi Cara KPMP. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Kilas Balik Musik Persada, tentunya di Suara Semarang FM.